bisa lah buat diputer kayak gitu. Si gemeteran gitu. Terus ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Udah ya. Jadi nanti kalau dia udah dicampurin tepung pamir, dia tuh kayak gini. Jadinya kayak gini, seperti itu. Jadi bisa tuh kita simpen di kulkas. Jadi kalau pas lagi adik-adiknya pengen jajan, tinggal digoreng aja. Jangan jajan cilok terus. Kasih risol kayak gitu. Tapi kalau buatan ibu-ibu sendiri pasti enak. Enggak melulu abang-abang yang mahal. Iya kan? Suka enggak masakan ibunya? Suka enggak masakan ibunya? Enggak. Adik, bayi dan anak terus mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan dan diare. Soalnya kan ada bayi itu lambungnya masih sangat sangat rentan sekali ya. Jadi kalau dimasukin makanan-makanan yang sekiranya keras atau bagaimana, itu kan kasihan sekali lambung adiknya. Jadi makanya udah dikasih ASI dari ibu itu sudah sangat cukup sekali untuk adik-adiknya. Jadi bisa juga meningkatkan kecerdasan bayi itu ya. Jadi kalau misalkan untuk tanda-tandanya,